masyarakat Banti ini memang benar sudah 6 bulan mereka sudah evakuasi ke Timika, sehingga kami mewakili rakyat DPRD Kabupaten Mimika, kami berharap supaya masyarakat ini harus kembali kalau apabila situasi di Tembagapura, lebih khusus untuk Banti, Wah, dan sekitarnya kalau sudah kondusif, sudah aman, masyarakat ini bisa naik. Karena kami khawatirnya jangan sampai karena masyarakat ini sudah 6 bulan di Timika, kemudian masalah ekonomi, mereka mencari kehidupan atau dulang ke ikut kali ke atas, akhirnya mereka bisa jatuh korban kesalahpahaman antara sasas yang bertugas di atas TNI Polri dengan mereka mungkin berduga bahwa ini mungkin OPM dan sekitar hal-hal yang dugaan-dugaan lain, akhirnya masyarakat bisa jadi korban. Jadi kami berharap supaya mungkin dalam waktu dekat ini kami akan koordinasi juga dengan Bapak Bupati untuk bagaimana masyarakat kita ini kita bisa kembalikan. Tetapi kita harus pastikan dulu benar-benar keamanan di atas menjamin, kalau sudah aman kita bisa kembalikan. Tetapi kami tidak mau lagi kalau ada masyarakat yang dari Timika ini karena mereka mencari di atas, akhirnya mereka jadi korban, berarti kami juga merasa rugi juga, kami sebagai perwakilan rakyat.